Kegiatan terbaru Putri Aryani usai nyanyi di ulang tahun Hotman Paris, dan tampil di acara Jakarta Muslim Fashion Week hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 kemarin, adalah mengunjungi Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023. Kegiatan ini diunggah kembali oleh Putri di Instagram story-nya setelah sebelumnya, Ustadz Kadarasmadi Rashid mengunggahnya di Instagram story beliau @kadarasmadirashid. Dalam videonya tertulis, "Masya Allah, dikunjungi sang putri @aryaninisma putri yang manis." Nampak dalam video, Putri ditemani oleh papa dan mamanya. Dengan wajah polos tanpa makeup, Putri terlihat sangat cantik dan manis. Putri nampak senang dan bahagia saat mengunjungi Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, lahir tanggal 23 Juni tahun 1959, adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dari tahun 2011 sampai 2014. Ia juga merupakan pendiri organisasi lintas agama untuk masyarakat dialog antar umat beragama, dan pernah menjabat sebagai Dirjen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, di Departemen Agama atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Ia juga adalah anggota dari tim penasehat Inggris Indonesia yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Ia juga menjabat sebagai salah satu rais pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat tahun 2022 sampai tahun 2027. Lalu pada tanggal 3 November tahun 2019, dalam Musyawarah Nasional atau Munas BP4 ke-16 di Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA terpilih sebagai Ketua Umum BP4 periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dan terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren Asadiyah pada Muktamar Asadiyah ke-15 di Sengkang tahun 2022.